Kita akan kembali melanjutkan game Aperophobia Chapter 2. Terakhir kali kita sudah bertemu dengan hantu yang ngajak ngobrol, lalu hantu penunggu kunci, hantu manekin, dan juga hantu penjaga kuburan. Dan kali ini kita akan menamatkannya, guys. Karena di sini ada dua orang sepuh, ada si Kurumi sama ada orang yang sudah dead. Sepuh, ajarin dong, Puh. Aku mah masih pemula. Thank you, Winky Dipsy Lala. Puh. Sepuh. Puja kami, puja kami. Sampai ke inti bumi. Dan sebelum kita masuk ke dalam game ya, bagi kalian semua yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Yang ingin join ke grup Discordnya, linknya ada di deskripsi, guys. Dan yang ingin follow Instagram aku, linknya juga ada di deskripsi, guys. Dan kalau gitu, kita langsung aja menamatkan game Aperophobia Chapter 2. Let's go. Di sini kita akan kembali melanjutkan dari level 21, guys. Dan aku ditemani dengan mereka bertiga, ada Zaza Jack 1, ada si Virel, sama ada si Albubu ya, guys. Kalau gitu kita langsung aja start the gameplay. Puh, sepuh, ajarin aku dong, Puh. Kalian bertiga kan sudah menamatkannya. Ajarin dong, Puh. Ini paling susah, Bang. Ini paling susah, Bang. Ini kalau di 21 kita harus ngapain? Nyari kunci. Nyari kunci ada di batu nisan, batu nisan. Nyari kunci di batu nisan. Yaudah. Terakhir kali pas gue di 21 ini, gue selalu mati sama si penjaga kuburan. Nah, ini bahaya banget ya. Ya, si laba-laba Sunda. Laba-laba Sunda. Itu kata-kata dari mana? Yaudah, kita kemana? Oh, ini kita harus cek satu-satu nisannya nih. Oh, itu dia laba-laba Sunda tuh di situ. Tuh. Ini bisa, ini di antara semua nisan ini bisa ada kunci nih. Iya. Kok begitu? Ada. Tapi makanya ini ribet loh. Kuncinya cuma ada di nisan yang polos. Nisan polos. Iya. Oh, ini aku dapat satu. Oh, udah nemu kah, Bu? Nice. Di mana? Cepet banget. Sini. Oh, di nisan sini. Biasa kayak gini bisa nemu kunci. Oke, yaudah. Kan tadi kita tamatin enggak? Berarti sama dong lokasinya. Itu tadi kan kita juga nemu kunci di situ. Ada. Ya, random. Ini random di sini kunci. Butuh berapa kunci? Satu doang kah? Dua. Oh, perlu dua. Berarti kita harus mencari lagi dong, nyari satu lagi. Laba-laba Sunda. Hati-hati, di mana dia? Gak ada kan di sini laba-laba Sunda? Aku standby, tenang. Oke, yaudah. Aku mata lang. Kita ini dulu, cari-cari dulu nih. Nih, mana nih? Biasanya di belakang. Wah, gua kira ini laba-laba Sunda, ternyata ini nisan. Wah, kocak lah. Laba-laba Sundanya kayaknya di gereja deh. Oh, dia lagi di ini, nyetem gereja. Oke. Oh enggak, itu. Mana? Itu. Lari. Oh, lari ke situ. Situ. Ma, gila. Lari. Iya, ada. Mundur. Lari. Di sebelah gereja juga ada batu nisan, jadi kemungkinan sana kemungkinan. Oh, di samping gereja juga bisa ya. Oke. Woi. Terbang. Kocok. Dia nganter. Dia ini. Dia sini. Dinyamper. Oh, no. Lari. Gua udah trauma dimakan dia berkali-kali. No way. Lari. Masih kesini gak? Oke, aman. Oke, aman. Yaudah, kita cari-cari lagi deh. Walaupun gak lihat kuncinya, tapi ada indikator, ada bulat-bulatnya nanti. Iya, yoi. Oh, ada indikator. Ada ini bulat-bulat glowing. Ih, laba-laba Jawanya. Ini kenapa tiba-tiba jadi laba-laba Jawa? tadi Sunda. Ini. Sekarang Jawir. Ini ketemu. Oh, udah nemu. Di sini. Ayo. Oh, kayak gini. Ini Bang, matiin lampu Bang sekarang, Bang. Matiin lampu. Kalau ke gereja matiin lampu. Oh, ini kita matiin lampu biar enggak ketahuan sama laba-laba Sunda Jawa. Ya, nanti okay. Buat ke bawah nanti. Buat ke bawah juga. Ya udah. Ayo. Ya, yeah, let's go. Ayo sini. Laba-laba Jawa dan Sunda. Oke. Okay. Kita masuk. Oh, ini dalam gerejanya. Di dalam gereja. Mati ya. Lampu ini sekarang. Wah. Oh. Oke, okay, udah ditutup ya. Tadi ada laba-labanya di luar. I have to turn off the lights and escape. Oh, betul. Ya udah, matiin. Terus nanti di tengah altar tuh, di atas altar nih. Ya. Yeah. Altar itu nanti ada pintu. Ada pintu. Ini nih, okay, yang ini nih. Ada. Trapdoor. Oke. Okay. Oh. Tuh ini, udah. Mana? Kesini. Udah langsung kelar. What? Cepet banget. Yoi.
Wih, gila kalau sama sepuh, gila langsung cepet banget. Sekarang kita ada di mana? Klub ini kah? Ini aman, Bang. Ini safe zone. Exit. Ini tinggal dari exit. Oke, let's go. Wih, ini apa nih? Klub, cuy. Apa nih klub musik? Iya. Nice. Iya, kayaknya semacam mall gitu. Ini enggak random ya. Jadi sama ini tetap sama. Oh, ini sama, exitnya okay, sama. Aku tahu jalan. Yaudah, kita langsung aja jalan. Ini kayaknya mapnya bener-bener gede banget, cuy. Tapi kayaknya kunci tadi di situ tuh enggak berubah lah kayaknya sih. Akhirnya. Sama sih. Udah. Kalian diam saja, aku. Oke, kamu udah nemu. Mending ngopi. Nah, mending ngopi. Ya udah, ini udah kelar guys. Kita di 22 ya. Sekarang kita sudah masuk ke 23. Gila nih speedrun sih kita hitungannya sih. Bener-bener like speedrun. Nah, oke, 23 guys. Oh, di rumah sakit loh. Nah, ini tuh ending. Ini tuh ending. Di sini ada dua ending. Weh, apa lagi? Here we are. Kita ada di sini. In here, di sini. Sekarang ada dua jalur yang bisa kalian pilih. This way atau this way. Oke. Kita bisa memilih satu, guys. Di sini kita bakal milih yang kanan dulu ya. Nanti kita bakal coba juga kalau misalnya kita pilih yang ke kiri nantinya. Oke, kita di sini udah masuk yang ke kanan dan kita masih di rumah sakit BTW ya. Ya udah kita jalan, let's go. Wih, ini lorongnya bener-bener panjang loh. Yaudah kita ke sini. Kalian nanti kasih kodenya ya. Aku ada kode yang di sini. Ini kemana? Oh, masuk ke ventilasi. Yaudah, ayo let's go. Sambil lompat-lompat, Bang. Bercepat. Oke. Let's go. Kami yang duanya belum ya. Di bawah. Itu loh, ada di bawah dia. Apaan tuh? What is that guy doing? Oh, dia lagi ngapain itu? Hah? Dia pengkhianat sih. Dia ngomong ke orang lain gitu kemungkinan. Oh, dia katanya pengkhianat, dia ngasih tau orang lain keberadaan kita gitu. Aku kode aja, sok kalian. Yaudah, bentar. BTW kalian di mana ya? Gua bener-bener enggak ketemu siapa-siapa ya di jalannya. Aduh, Bang Rio lah ini. Oke. Ayo, Skui. Bang Rio, Radit sama Ian ini aja maju aja. Yaudah, ini apa nih? Ada hijau-hijau. Weh, gua putar lagi. Apa, Bang? Oh, begitu. Itu buat kode maju, ya. Iya. Maju, Cok. Kode warna gitu ya. Ya udah. Bang Rio diam sini aja, Bang Rio. Oke, gua di sini. Tuh ada kode tuh, Bang. Apa? Satu hijau, dua merah. Satu hijau, udah benar, Bang. Satu. Ya oke, yang ini dua satu merah. Berarti. Dua merah, dua itu. Tiga merah. Tiga apa? Tiga merah, tiga merah. Apa? Tiga merah. Oke, langsung kelar. I can escape. Nah, tunggu sini. Tunggu aja, Bang. Oke. Tunggu. Nah, ada. Kabur mundur. Iya, kabur lagi. Oh, gak bisa lari. Iya, gak apa-apa. Emang begini. Oke. Ini udah bener-bener merah. Ternyata tadi kita ke exit. Dan ternyata kita malah dikejar balik ya. Yeah. Udah, ayo, kita pulang. Ayo, cepet. Ayo, Kurumi. Eh, kemana nih? Kiri kanan. Kok ngebug? Hah? Udah ngebug, Bang. Ngebug? Loh. Oh, ini kebuka. Ini kebuka. Let's go. Harus ada aku. Oke, harus berempat. Hah? Ada di belakang monsternya. Oh, berhasil. Kenapa ini? Kejar-kejaran enggak? Ini yang gampang, Bang. Ini yang gampang. Oke. Katanya ini gampang. Oh, enggak kejar-kejaran ya. Baguslah. Sini, Dit. Udah, kita kesini. Weh, apa tuh? Ada lagi nih. Kenapa ya? Don't tell anyone. Jangan beritahu siapapun. Berubah dia. Ada hidden door behind the wall here. Ada pintu rahasia guys katanya di balik sini. Ikutin aku. Ya udah ayo kita lewat sini. Oh lewat sini. Okay, let's go. Gila kita benar-benar memotong waktu. Dan sekarang kita mendapatkan ending ke satu. Ending ke satu kita berhasil kabur kah ini? Kita ada di rel kereta gitu. Kita ngeliat ke belakang. Wah apaan tuh? Cacing besar Alaska cuy. Gede banget. Alaska. Terus kemana ini? Abis itu. Oh ini apa? Chapter 2 final in. Oh masih ada finalnya ya, belum update ya berarti ya ini ya. Berarti minggu depan. Oke. Kita bakal nunggu juga guys, mungkin ini untuk chapter 2 finalnya di sini. Kita mau nyobain untuk ke ending satunya lagi kalau kita lewat jalan ke kiri ya. Ini betul di sini. Ada dia loh. Dan ternyata tadi di ending 1 kita akhirnya itu kena tipu. Kita malah dikejar balik sama si cacing besar Alaska ya.
Kayaknya kita memang ditipu sama si siapa itu yang bisa teleport warna biru itu, guys. Ya, kita ditipu sama dia dan kita malah ya udah kita di sini. Yeah, kita cekrek. Zoom dulu. Saling mampu. Cekrek. Table nih bawah. Nih kita table. Zoom tuh. Kurumi, lihat sini Mas Bro. Let's go, Bang. Oke, di sini kita ini cara ngilangin kameranya gimana sekarang? Ini reset lagi. Oke. Sekarang kita bakal memilih kalau kita lewat jalur ke kiri ya, guys. Kita bertemu lagi sama si orang yang suka ngobrol ini, guys. Ya. Ya, kamu bilang mau milih, kita langsung aja kita ke kiri. Let's go. Ini kemana? Putar kanan. Ke kiri. Oke, kita sudah masuk ke jalur kiri kali ini, guys. Nah, ini kalian juga belum ya? Wah, ini ya kayaknya ibarat. Belum. Oh, yang ini kalian juga belum. Ya udah, kita berarti harus berjuang nih yang ini nih. Yoi. Oke. Kayaknya ini bakal lari dah. Oh, ini takutnya malah lari ya. Kita bakal battle ya di sini ya? Iya, ini udah anjur gini ya. Iya, udah pertanda-pertanda battle nih. Battle lari-larian, cuy. Oh, ini kayak agak-agak labirin dikit sih. Yaudah kita kesini. Wah, ini ruangannya bener-bener udah kayak gudang, cuy. Udah gudang banget. Oke. Sekarang kita udah pindah tempat. Beneran bakal dikejar. Udah kejar. Serius. Kurumi, skin lu. Gua gak bisa ngeliat jalan. Kurumi. Ini kemana? Itu setan, Bang. Kita gak bisa ke belakang. Itu ada siapa? Apa sih? Itu apa tuh badannya? Oh, mati lo langsung. Gitu? Wah. Kita langsung mati, cuy. You are dead. Aku enggak ngerti. Wah, kalian juga mati. Iya. Aduh, coba kita ulang deh. Kenapa tadi kita pintunya enggak bisa buka tuh yang di situ? Langsung ke sini. Loh. Emang harus mati kah? Loh, kayaknya ada celah, ada ventilasi ya. Tadi kayaknya ada ventilasi, kita enggak masuk. Oh, apa ini, Bang? Tapi kita mati loh. Apa ini tempat apaan, cuy? Serem sekali, Bang. Battle. Ini kemana? Battle ini. Ini battle kah? Itu takutnya di tengah situ bakal ada monster raksasa Alaska itu. Coba kita kesini. Iya, ada monster tuh, lihat tuh. Mana? Itu Bang. Di atas. Oh, betul, di dalam situ itu apaan tuh? Oh, itu beda loh jenis monsternya, cuy. Tuh. Zoom mau pakai kamera, Bang. Oh, jangan bala. Lah, dia turun. Dia ngilang. Lari. Lari. Wah, dia ngejar langsung dari belakang. Mati. Aduh, mati kamu. Oke, mati. Wah, ini kita harus jongkok loh. Jangan gerak. Ini kayak yang itu ya, laba-laba Jawa ya? Mirip laba-laba Jawa. Wah, itu cepet banget. Iya, itu gila. Disuruh apa? Disuruh ngapain ya ini? Ngisi generator kah? Tuas. Oh, ini ada tuas nih. Ini. Ah, udah nih. Oke. Okay. Hati-hati. Wah! Mario. Wah, gua langsung mati loh. Kacau. Emang harus hati-hati kayaknya. Jongkok. Aduh, emang harus bener-bener hati-hati, cuy. Kayaknya harus ini deh. Kalau mati jangan gerak. Oh, siap. Oke, okay, berarti kita enggak boleh banyak gerak. Harus pesan nih. Di bawah ini ada tuas kan? Nah. Kalau kita gerakin tuasnya ada batu bawah ini bergerak. Oh, iya. Kalau gerakin ada batu bergerak di bawah. Oke. Okay. Weh, mati. Diam. Lah. Dia keliling. Ini gue diam. Oh, dia lewat doang. Enggak, gue mati nih. Oh, dia lagi ngejar tuh. Tuh ke sana tuh. Wih. Wah, langsung mati dong. Langsung mati dong. Apa itu apalagi? Oh, itu Kurumi. Gue kira itu monster apaan tuh, monster Ultraman tadi gue kira. Ini nih, gue liatin kotaknya. Oh, dia tiba-tiba lompat. Dia lompat. Jongkok. Oh, kita harus ngeliatin kotaknya juga, cuy. Oh, dia balik lagi. Selama dia masih di dalam itu, kita aman. Kayaknya kita harus bolongin deh. Oh, ngulang lagi, cuy. Kalau mati lampu ini ngulang lagi. Oh, berarti kita mencar ke masing-masing satu deh. Bareng-bareng berarti. Kayaknya bisa sejajarin deh ya. Iya, ini harus sejajarin. Bentar. Kita mencar deh. Ini gue udah nemu satu lagi nih. Nah, Bang, sejajarin, Bang, sama jalan yang itu, yang jalan lurus. Sejajarin. Iya, sejajarin. Wah, mati, cuy. Bang, mati. Oh, itu lagi lari tuh dia tuh. Tuh. Muter-muter. Jongkok dah. Aku kena. Bakal mati kah? Oh, enggak. Berarti dia emang enggak bisa begitu melihat juga, cuy. Nih, dia lewat nih. Ah, aman gue. Aman mau dong. Mau dicium itu. Aplikasi, cuy.
Pilih kasih. Eh, kok kesini lagi? Iya, kena gua. Oh, muter lagi, muter lagi. Oke. Lah, lu mati lu. Iya, tadi gerak dikit aku enggak sengaja. Lah, gerak dikit. Oh, ini harus diputar sampai sejajarin. Sejajar. Iya, sejajarin sama jalan yang itu kali. Oh, itu tuh ini nih. Ini ada yang satu lagi nih. Udah sejajar belum sih? Bentar, Bang. Udah. Tinggal yang ini ya, berarti. Iya, iya, yang itu. Udah. Lah ini udah tapi ya, tak terjadi apa-apa. Kegeser itu. Kegeser satu. Aduh. Wah, dia balik tepat di depan gue. Itu tulang rusuknya keluar loh, cuy. Iya, serem banget. Ih, kayak sayap. Iya, kayak sayap gitu ya. Ini harus diputar lagi. Masih kurang loh ini, masih kurang lurus. Putar lagi. Masih kurang lurus. Kayak Lego. Udah enggak usah diituin, udah aku aja ini. Oke. Itu kan bener Lego itu ada bullet di situ. Lego tong 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 tong. Coba kita lihat nih, udah mau nih. Weh, balik dia. Wes, dia tepat di samping gue. Untung gue bener-bener diem bagaikan drop. Halo, Bro. Numpang lewat aja lu, Bro. Woi. Oh, dia udah balik. Ya udah, ayo kita kelarin. Oke, dikit lagi. Nice. Ah, udah nih, udah nih. Terus ngapain? Enggak, ini kayak lagi nyamuk juga, ini enggak lurus nih. Enggak lurus. Ini betul enggak lurus juga nih. Iya. Iya, miring. Masih miring. Diam dulu. Lurusinnya ke bentar, coba kita lihat ke tengah deh. Bisa jatuh enggak sih? Weh, kenapa ini? Oh. Kita mendapatkan ending 2. Benar, kita harus lurusin. Sing with me, sing for the year. Endingnya kita lompat ke bawah. Eh, balik lagi ke sini loh. Coba. Apakah di belakang aman? Lah, masih loh. Masih loh. Tuh. Masih dikejar. Oh, tapi kali ini kita berhasil masuk ke dalam ini. Loh. Sama aja, tapi gak ada yang beda. Sama aja. Gak ada yang beda. Gak ada yang beda. Sama. Berarti yang satu kita cuman defend. Yang satunya lagi kita cuman kita ngelawan bosnya gitu loh. Kayak gitu doang ya, beda endingnya tuh, beda ngelawan monsternya aja ya. Oke lah guys, mungkin untuk videonya sekian dulu. Di sini kita sudah mendapatkan 2 ending dari Aperophobia. Kita akan menunggu untuk grand finalnya juga, mungkin sekitar seminggu ya guys. Di sini kita malah dikhianati sama teman kita satu-satunya di game itu ya. Kita akhirnya malah ketemu sama cacing besar Alaska. Makasih untuk kalian semua sudah menonton video ini. Makasih juga untuk teman-teman di sini yang sudah ikut dalam record kali ini. Dan sekian dulu, makasih semua, and I'll see you guys on the next video. Goodbye.